Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau bikin bakwan jagung ya teman-teman. Nah ini hasilnya, kelihatan enak banget. Saya mau buka satu. Nah ini dalamnya, luarnya crispy, dalamnya juga empuk, enak banget. Nah, teman-teman mau tahu cara masaknya, simak terus ya, tonton terus hingga akhir. Ini jagung saya mau sisir terlebih dulu, disisir seperti ini. Sisir sampai seperti ini ya. Lalu kita potong daun seledri jika ada ya teman-teman. Ini seledrinya besar-besar seperti ini ya. Kemudian daun bawang kita potong-potong kecil juga ya. Dan juga wortel. Wortelnya kita potong seperti dadu ya teman-teman. Potong dadu supaya size-nya itu sama seperti jagungnya. Oke, sekarang saya mau aduk semua bahan ini, tepung terigunya dan bahan-bahannya. Masukkan 1 butir telur. Lalu ini bawang putih yang sudah saya haluskan dan ini lada bubuk ya, sedikit saja. Masukin garam. Ini enggak pakai ukuran ya teman-teman, secukupnya saja. Kemudian penyedap rasa secukupnya. Lalu kita masukin sedikit air, sedikit demi sedikit dulu ya, jangan banyak, sampai mengental. Nah, kira-kira sampai mengentalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita masukin semua bahan seperti ini, jagung dan wortelnya kita masukin.
dan juga daun bawang dan daun seledri. Kalau nggak ada daun seledri juga nggak apa-apa, tapi kalau ada daun seledri itu baunya lebih wangi ya, lebih rasanya lebih sedap. Oke, lalu kita campur aduk. Nah, sampai seperti ini ya. Ini siap untuk digoreng. Oke, selanjutnya kita panaskan wajan dan minyaknya untuk menggoreng. Setelah panas, kita masukin adonannya tadi. Dan apinya sedang saja ya teman-teman. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Supaya nanti hasil gorengannya bagus ya. Maaf, ini lampunya juga agak gelap ya, kurang terang, jadi kurang jelas ya teman-teman. Dan jika udah agak kering, kita balik. Nah, ini dia udah agak matang ya, udah matang ya, kering seperti ini. Nah, hasilnya bagus banget. Nah, ini hasilnya bakwannya ya teman-teman. Hasilnya bagus banget dan pasti juga enak, gurih ya. Saya udah rasain tadi, hasilnya enak banget. Buat bunda-bunda di rumah, selamat mencoba ya resep dari saya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga ditekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.